Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Albi Herbal. Namun sebelum melanjutkan untuk menonton video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan pemberitahuan dari video-video kami yang terbaru. Hai Sobat Albi, di video kali ini kita akan membuat lulur dari kopi. Kopi tidak hanya bermanfaat sebagai penahan kantuk dan menghilangkan bau tidak sedap di ruangan Anda. Selain menemani Anda bersantai di sore hari dan melepas penat aktivitas seharian, kopi juga dapat melepaskan stres dan menunjang kecantikan Anda. Bagi Anda kaum hawa, tentunya sangat mendambakan kulit yang halus dan terawat. Butiran serbuk kopi yang merupakan hasil produksi langsung dari biji kopi menghasilkan harum yang menenangkan. Kandungan kafein di dalamnya mampu menstimulasi pusat saraf pada tubuh manusia melalui zat proaktifnya untuk menghilangkan kantuk. Ternyata, kopi juga dapat memberikan manfaat yang baik jika dipakai untuk scrub atau lulur kulit. Kandungan kafein yang terdapat pada bubuk kopi dapat mengangkat sel kulit mati dan memperbaiki jaringan kulit yang meradang. Sehingga, kulit akan kembali lembut dan kencang. Kopi juga memiliki kandungan vitamin E sehingga mampu menutrisi kulit dengan baik saat dioleskan pada tubuh. Masyarakat di India senang menggunakan kopi sebagai lulur karena kopi dipercaya mampu menghilangkan pegal-pegal dan dapat melangsingkan tubuh jika dipakai secara rutin. Berikut ini beberapa manfaat dari lulur kopi. Yang pertama, menjaga kelembaban kulit. Yang kedua, menghaluskan kulit dengan memperkecil pori-pori kulit yang membesar. 3. Menutrisi lebih pada kulit sehingga kulit akan tampak halus dan tidak kering. 4. Menjaga elastisitas pada kulit sehingga kekencangan kulit lebih terjaga. 5. Mencerahkan kulit karena lulur kopi mengangkat sel kulit mati dan kotoran-kotoran yang menutupi pori-pori kulit. 6. Melangsingkan tubuh dan membantu menghilangkan selulit pada permukaan kulit atau kulit jeruk. 7. Aroma yang dihasilkan kopi dapat membantu menghilangkan bau badan. Dan terakhir, mengurangi munculnya jerawat pada wajah serta dapat menghilangkan bekas hitam pada wajah karena sinar matahari ataupun bekas jerawat. Manfaat kopi tadi dapat kamu rasakan jika rutin menggunakannya. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, siapkan kopi tanpa gula dan susu. Lalu, siapkan air mendidih. Siapkan madu, minyak zaitun, dan juga wadah untuk peracikan. Pertama-tama, masukkan 1 sendok kopi dan 2 sendok air mendidih. Lalu aduk. Dan biarkan hingga hangat. Setelah hangat, kemudian campurkan dengan minyak zaitun kurang lebih 1 sendok atau sesuai selera dan juga madu. Lalu aduk kembali hingga rata. Setelah itu, aplikasikan lulur kopi ini ke seluruh tubuh dan juga bisa wajah. Selain untuk mengenyalkan, lulur kopi ini juga bermanfaat untuk mengharumkan badan. Setelah diaplikasikan ke seluruh tubuh dan juga kulit wajah, diamkan lulur kopi ini kurang lebih 20 menit. Kemudian, bersihkan badan dan juga bersihkan lulur kopi ini sekalian mandi. Untuk hasil yang maksimal, sebaiknya gunakan lulur kopi ini seminggu 2 kali. Nah, bagaimana? Tertarik untuk mencobanya?
Bagi Anda yang penggemar kopi, tentunya sangat menghemat kantong belanja Anda. Cukup sediakan kopi di rumah, Anda dapat gunakan sebagai perawatan kulit harian. Nah, itu dia beberapa manfaat dari lulur kopi dan cara pembuatannya. Silakan like dan share jika info ini bermanfaat. Dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan info-info yang lainnya. Dan jangan lupa pula untuk meninggalkan pesan di kolom komentar agar memberi masukan kepada channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.